Kembali lagi saudara-saudara, kita bahas picup lagi. Kali ini edisi 16 Juli. Seperti apa warna update-nya? Langsung saja kita telusuri dan pancarkan. Tema edisi kali ini adalah gosip tiada akhir. Sekali-kali kasih asupan gizi gitulah biar kita semua sehat. Ini gimana mengekspresikan apa? Kok gelap-gelap nggak jelas gitu? Kayak mani game aja. Main PUBG aja sehat, lari-larian. Main apaan tuh ya? Saya baru dengar. Itu artinya sudah siang tapi masih gelap gulita. Kok ya masih ada ya anak muda zaman sekarang. Mikirnya sekolah itu untuk dapat kerja. Sehingga dia malas sekolah karena sekolah tidak menjamin dia dapat pekerjaan. Coba kita atau anak-anak muda berpikirnya panjang dikit kek. Utamakan sekolah dengan tujuan biar pinter. Mumpung ada beasiswa atau biaya Masalah kerja rezeki itu kan sudah ada yang ngatur Tinggal kita berusaha mau apa enggak Jangan mikirnya sekolah untuk dapat kerja Nah giliran selesai sekolah dan kuliah S1 S2 nggak dapat kerja Ya alias keciwa berat Wah, mungkin dalam pemikiran sedikit anak muda itu Rebahan dapat duit nonton iklan saja nggak ada yang lain Eleh sama aja kayak member entub nggak mau belajar bisnis yang bener kayak apa Udah bisa dapat duit dari APK aja udah merasa seperti pengusaha beneran Nggak mau belajar dan punya ilmu dengan semestinya Terlena tipu daya sesaat Kayak yang aku kiai kampung itu tuh Sungguh takabur 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 Mungkin si bocah berharap jadi the next Reza Arab Reza Arab dilawan jauh mah Menangis di akhir musim, saya jadi malu juga nih sebagai mantan antuber. Seru juga itu channel masih menyimpan tentang memori Kiai Eman Suryaman. Rekam jejak digital rupanya jahat. Kiai Eman Suryaman terlibat investasi bodong. Kasus di Kemenkiau yang bersangkutan ada pula. Maka daripada supaya itu, ayo ramekan berai. Bongkar di sini aja biar belak-belakan. Becik, ketitik, olo, ketoro Orang baik akan tetap bersinar Orang salah akan nampak juga Kebaikan itu jelas Kesalahan itu juga jelas Sunnatullah Katanya gratis, tapi kok bayar? Gratis nggak bayar Jika hanya ingin mining solo doang dan bangun tim Kalau ingin punya saham dalam kerjasama di atas perlu bayar Pahami dulu ya Kencing aja bayar Budayakan membaca dan pahami apa yang diimpokan Supaya tidak gagal paham yang menjual, jangan over ya. Bagi yang membeli, harap disesuaikan dengan kemampuan. Percaya aja rezeki tidak kemana-mana, tapi wajib diambil. Ingat, jangan pakai uang pinjol, jangan gadaikan sertifikat. Apalagi jual tanah sawahnya demi beli. Adst itu tidak dianjurkan. Ingat juga, adst network ini tergantung komunitas. Jika satu orang menularkan ide yang positif antara satu dengan yang lain maka akan terbentuklah komunitas yang positif. Jika komunitas ini lebih banyak yang positif, maka akan terciptalah pasar yang stabil. Di sanalah semua orang akan bisa merasakan manfaatnya. Sesekali jadilah pembeli bukan hanya penjual saja. Itu namanya tidak balance. So, besarkan tim Anda. Pemerataan itu penting. Supaya tidak terjadi monopoli kapitalis, tapi ADST itu bisa diserap oleh semua kalangan. Jika Anda berpikiran terbuka tentang ini dan Anda berani mengambil momentum di awal, saya yakinkan Anda yang akan memetik hasil yang manis di kemudian hari. Maka jadilah pedagang yang tidak hanya cerdas, tapi bisa ikut membantu menstabilkan kondisi pasar. Wah, fitur keren ya! Udah punya PSE, Google aja belum daftar PSE loh. Akan tiba masanya kami turun ke jalan, catat itu. Melayani hati siapa? Percuma bray Dia mau menindak bobokkan member terus Apakah saudara masih ingat penjualan dan pembelian PU oleh manajemen? Pembelian dan penjualan PU ini adalah fase berikutnya yang akan dimunculkan Namun sayang Semua sistem bisnis picup yang sudah dirancang sesuai fase jenjangnya Menjadi amburadul saat pelaporan ke SWI sehingga sistem bisnis picup sudah nggak sesuai fase yang udah layak untuk diterapkan. View atau pipi atau belangsak atau jancok jaran itu semua cuma alat untuk menipu. Apa? Menipu. Dari cara menjawab saja hati Sukirman, sudah tidak pantas dengan jenjang seragam yang dia pakai itu. Alas kaki manajemen lebih hina dari pengurus picup Kroco-kroco picup antek-antek picup semuanya adalah pengkhianat. Najis. Dan sejauh mana pengetahuanmu dengan masalah sebenarnya? Sudah-sudah, kita sudahi aja. Kapasitas Anda sampai di mana? Saya kasih tahu ya Pak Hadi Sukirman. Hati-hati ya bicara dengan orang Jawa Timur. Di Jatim, salah memandang mata, kepala bisa lepas dari leher. Itu biasa terjadi. Karena saya khawatir setelah kita bertemu langsung, sebenarnya Bapak Sukirman tidak sesuai dengan apa yang Bapak bicarakan di grup. Sangat mudah saya cari sampean Pak Adi Sukirman Eits, orang tua gak usah digituin Kualat Omongan anda memang tidak dewasa dan jorok Ketika ketemu nanti Cobalah berkata seperti ini pak Satu kali aja, maka rasakan sensasinya Waduh, Sukirman lupa makan obat lagi Kumat deh dia Manajemen Picop bakal sudah dijerat hukum Kenapa? Karena member sudah sepakat beli pipi yang punya nilai saat itu Kalau sekarang pipi udah nggak ada nilainya Kalau dibalikin ya pipi yang dibalikin bukan duit Masa udah beli token asik sekarang nilainya nol Masih minta dalam bentuk duit Konsepnya begitu Gimana mau waras dicekokin oleh kroni Wilbert terus obat jangan sadar Makanya dia gak sadar-sadar kalau sudah jadi kaki tangan kroni Wilbert Karimun Beginilah jika sesuatu berbicara bukan pada porsinya. Dasar hukum yang dipakai apa coba? Padahal nggak paham masalahnya. Sudah disuruh diam saja kalau nggak paham. Malah nyolot aja. Sudah dihabisi di sini. Eh pindah ke sebelah. Sok pinternya malah nambah. Terima kasih Tuhan telah menciptakan makhluk yang beraneka warna dan antik. Bos Q, bisa saja Anda berkata-kata akan didiskusikan ulang ke SWI. Namun, apakah ini kata-kata Anda atau kata leader PITOP atau manajemen Picup? Jelas pernyataan Bosku tentang diskusi ulang ini menuai kontroversi. Jika Bosku tidak menyertakan info dari mana, ninja leader tentu mendapatkan info ini langsung dari manajemen Picup. Makna dari nilai 10 itu adalah kita punya cara berbeda dalam perjuangan ini. Namun hasilnya sama, yaitu memperjuangkan hak member entop. Mau PHP apalagi bos? Biar member nggak bergerak. Mau nunggu pitup on atau perjuangan tinja leader? Silahkan lakukan pergerakan dengan menggerakkan member ke baris krim atau turun ke jalan untuk mendapatkan nilai 10 tersebut. Namun cara kami dalam mendapatkan nilai 10 tersebut dengan cara yang berbeda. Caramu mau pakai cara mana? bersama tinja leader antek-antek manajemen tujuanmu cuma memecah member entub bersama tinja leader sudah sangat ketahuan kok dari dulu hajar terus bray pembela pembohong layak dibasmi seperti ini yang masih percaya picup semakin bodoh bukan berkurang bodohnya picup memang benar sekali banyak masalahnya namun dari ribuan masalah tersebut jika memiliki solusi untuk terselesaikan masalah-masalah itu agar Pitop bisa on. Maka kami lebih mengedepankan solusi. Daripada kata-kata tidak ada maaf lagi untukmu, hanya orang bodoh yang mau dibodohi. Bodoh itu tidak tahu, pintar itu sudah tahu, tong kosong nyaring bunyinya. Sukirman itu hanya mau menenangkan orang-orang yang pelin-pelan, atau menenangkan member-member yang mau dibodohi dan dibohongi terus-menerus. Sukirman, satu kata buat kamu. Kalau kamu kena panggil di Mabes Polri, mau nggak? Bersedia kagak? Orang picup bandel itu kan pernyatanya Yunita. Sama dengan kamu Sukirman, bandel. Yang selalu bela-belaan picup itu adalah orang-orang yang bandel. Sudah nyata, salah masih ngeyel. Nanti kalau sudah dalam juru, -juru besi, baru bungkam dan nggak bisa ngetek pesan singkat. Hah Tong kosong nyaring bunyinya. Namun di saat tertentu, sesuai keadaan, tong kosong nyaring bunyinya lebih bermanfaat. Misalnya, Anda mulai tenggelam di dasar laut. Untuk menyelamatkan diri, Anda pasti lebih memilih tong kosong dijadikan pelampung daripada tong yang berisi penuh, ya toh? Dan tentunya Anda tidak akan memilih tong yang berisi penuh karena Anda akan tenggelam dengan segera. Maka yang harus ditangkap terlebih dahulu adalah antek-antek atau ninja leader seperti Sukirman ini. Ibarat makan bubur yang panas dalam piring, maka kita memakannya dari pinggir dulu, baru ke tengah. Kalau langsung dari tengah itu repot dan susah untuk dimakannya. Kalau hanya sekedar cerita, buat apa? Tak ada guna. Rame-rame, kukira ada apa, boys? Ternyata ada si badut boker Sukirman yang dilihat itu kenyataan, bukan hayalan. Saat ini Kiai Eman masih tahap cerita Suatu hari nanti akan menjadi kenyataan Secara leadernya kan Tuan Guru Kirman Sampai kapanpun akan jadi cerita Selagi tidak ada kenyataan Si Boker Hati Sukirman hobi keluar masuk keluar masuk Tapi nggak kelima kelima Giliran kelima Bokerannya yang keluar ha. Mana buktinya Yunita mengatakan pitup bandel Nggak usah banyak ngeyel Bersedia nggak jadi pembela pitup di Mabes Polri saya anggap itu abal-abal dan settingan sebelum di-share di sini. Kalau di Telegram bisa aja kau keluar kowar Kalau di depan Mabes, saya jamin kau hanya sekedar kacung. Si badut boker memang selalu bisa meramaikan suasana grup. Ha. Secara kan, Sukirman kan emang badut profesional. Mana berani dia? Benar, yang harus ditangkap lebih awal itu adalah orang-orang kayak dia ini. Picup hampir tidak selamat, Bos Q. Mungkin masih bisa berlindung di ketiak Oknum. Kita tunggu saatnya nanti. Hukum rimba yang akan berbicara. Ya, itulah dia sekelumit kisah Picup di edisi kali ini. Semoga menjadi wawasan baru untuk Anda. Terima kasih atas waktunya. See you.